Eits, iklan dulu nih cuy. Untuk kalian yang mau top up game mobile seperti Ragnarok Origin, Tower of Fantasy, Genshin Impact, FIFA Mobile, bahkan game booming yang akan rilis di bulan ini, game Dragon Age 2 Evolution juga nanti bisa kalian top up di sini cuy. Jadi tinggal pilih game kesukaan kalian. Caranya gimana ini mas? Oke, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Pilih game yang lagi kalian mainkan. Contoh nih, Mas Wan kasih contoh game Tower of Fantasy. Setelah kalian masuk ke menu ini, ketik UID kalian, server, dan nickname. Jangan sampai salah nih. Habis itu, pilih paket yang pengen dibeli. Lalu, pilih pembayaran lewat apa aja. Bisa BCA, BRI, bahkan lewat Indomaret ataupun Alfamart. Dan terakhir, jangan lupa masukin kode voucher. Ketik Mas Wan ID. Kalian akan mendapatkan bonus diskon up to sampai 2,5%. Menarik bukan? Dan juga nantikan bonus-bonus yang lainnya. Oke, ya berjumpa lagi nih cuy dengan akun Bos KTP. Ya selamat pagi, siang, malam yang lagi nontonnya atau lagi nonton live sekarang. Ini Mas Wan mau enhance akun Bos KTP buat nge-push ke level 30 ACC. Kalau hoki dan sanggup. Di sini udah tersedia sekitar 12.000 Draconet. Entah ini mulus, lancar atau banyak rintangan nih. Pertama kita mau ratakan dulu ACC-nya ke level 27 terlebih dahulu nih. Di sini juga udah ada protection rune-nya sebanyak 25 biji. Untuk kalian yang belum tahu, enhance ke plus 20 ke atas itu menggunakan salah satu rune. Di sini kan ada strength rune dan juga protection rune. Nah, cuma kita bisa pakai salah satunya kayak gini contohnya. Nah, misalnya kita mau enhance 26, kita bisa menconteng cuma salah satu. Kita pengen naikin rate change-nya sebanyak 15% atau misalnya kita gagal dalam enhance plusnya atau level ACC-nya tidak turun. Untuk plus 20 ke atas wajib benar kita pakai protection rune cuy. Supaya tidak turun. Atau ada mungkin ada bertanya, Mas Wan, misal gagal nggak ada batu, bisa hancur nggak levelnya? Tidak bisa, hanya turun doang. Kalau kalian nggak pakai protection rune ini, udah bisa dipaksikan 1000% ACC itu bakalan turun kalau gagal. Jadi nggak usahlah coba-coba atau ngetes ilmu atau ngetes kanuragan gitu kan, ngetes hoki, nggak usah cuy. Udah pakai aja protection rune. Satu biji protection rune itu seharga 1000 diamond. Bisa kalian cek di sini di store ya. Nah, ini harganya 1000 DM warna ungu. Sedangkan kalau untuk ini strength rune harganya sekitar 150 ember. Nah, itu. Ingat, kalau enhance di atas plus 20 atau level 20 wajib banget pakai protection rune. Oke, sebelum ini kita bikin thumbnail lah ya. Nanti SS dulu. Oke, kita gaskan nih. Bismillah dulu lah. Apakah hoki? Oke, dari pertama ini kita coba minta tips dari viewer. Yang mana dulu yang mau kita push ke 27? Ring, E-ring, atau E-ring yang satunya? Yang mana lagi nih? Yuk, kita tunggu yang mana dulu yang mau kita naikkan. Ini kita SS juga lah di bagian sini mungkin. Ring mas, oke kita tes push ring ya. Oke push ring, jangan lupa dipencet dulu ini protection rune nya. Kalau nggak dipencet, waduh. Oke, kita pakai dulu lagu kebangsaan mungkin. Ntar ya, Mas Wan pakai dulu. Oke, satu kali gagal. Ah. E-ring mas, pasti langsung naik. Oke, ke E-ring dulu.
Ah, nice. Oke, next apa dulu yang di enhance kembali? Apakah earring atau ring? Yuk, apa nih? Ring mas, oke, satu orang ring. Ayo, mana nih? Ringkah lagi atau earring? Kita ratakan plus 27 dulu ya. Ring, earring. Oke, kita put aja. Ini kita, ya mending put aja kan. Ring, earring. Yang mana? Oke, pot aja. Yang duluan 10 pot langsung masukan enhan nih. Oke, udah lebih dari 10. Oke, ring ya, banyak yang beri ring. Oke, kita beri ring. Oh, nice. Wow. Oke, berarti ini kita udah spam ini. Nice, nice, nice. Ini kita spam ini ya. Kita ratakan 27 dulu. Ratakan 27 ya. Oke. Wow! Wow! Woo. Nice banget, 27. Asik. Nah, lanjut. Ini kita tutup dulu. Kita polling baru. Bisa yuk, bisa 28 yuk. Ah. Aduh. Oke, dua kali gagal, kita ubah lagi pottingnya. Yang mana? Ring. Neck. Ring. Masih bisa sekitar 12 kali enhan atau 14 ini. Karena kita anjarkan necklace kembali ya. Waduh, pada necklace semua nih. Necklace yang menang. Oke, necklace lagi kalau gitu ya. Mungkin masukan sama dengan ring aja lah. Necklace sama ring kita coba. Satu kali necklace, satu kali ring. Jangan lupa ini diconteng. Aduh, gak naik-naik cuy necklace. Oke, kita tes ring. Buset. Masih 28 nya cuy. 20% cuma. Oke, untuk kali ini masukan pakai insting ya. Wah, berat. 20% cuy, 20% ini. Ayo, bisa yuk. Oke, 20%. Yang mana yang mau kita naikkan? Ah, lama. Ring bawah mas, percaya sama saya. Boleh Bang Gabriel. Ring bawah ya. Ring bawah. Ya, gak naik juga. 10 kali percobaan lagi. Aduh,
berat ini. Ering kiri mas, boleh ering kiri ya. Jangan percaya viewer mas. Biasanya kan ada hokinya itu. Mas Wan juga udah ingin menggunakan insting ini. 20% tapi cuy rate-nya gila. Sambil menjem lah ini mas Wan ngekliknya. Tapi jangan lupa projection-nya diklik. Pussy, but I'm fasting, so you can suck this dick in the backseat. Then you can go and get your backbeat. And I drop my son off at his track meet. All the 3K mattress I don't like. All these other people trying to bite. Gigi in the other room, she plant a spike. Sometimes sad and I want to die. Feeling sad is okay, but your bitch is my big one shot with the AK. I didn't even have to say it, like your mama. Dibilang sambil ara-ara mas manjur. Oke, hampir ara-ara ya. Oke, ara-ara naik dong. Agak naik dia. Aduh. Sisa 6 kali lagi. Keringat dingin ini kita. Keluar dulu, pindah CH, boleh. Pindah CH nih. Parah-parah. Gak kuat dah mas Wan ngehannya ini. 20%. Oke, bentar-bentar. Jangan lupa diconteng protection rune-nya. Yuk, bisa yuk. Jangan lupa diconteng. Bang, pilih ring kalau mau naik. Doa dan dapat doain dapat tinaga ya. Oke, siap ring ya. Tersisa 5 kali lagi nih, cuy. Alamak. Wow. Checklist batu enchant-nya 10 kali. Oke, boleh. Kita checklist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, masih gagal, Bang. Oh, mungkin lagunya salah. Boleh. Kita. Oke, tes. Kita lagunya kemenangan mungkin. Cuy. 3 kali lagi nih. Ah, gak kuat nih Mas Wan. Kayaknya udah gak worth it nih kalau mau ngenhan ke level 28. Rate-nya terlalu kecil. Rate-nya terlalu kecil. Parah betul, gak ada yang berhasil ya cuy, rate-nya terlalu kecil. Kenapa gak pakai batu kuning? Udah pick 100% turun kalau pakai batu kuning. Oke, Mas Wan lanjut. Semoga ada yang berhasil cuy, satu aja lah berhasil. Nah ini, udah kena mental ini yang tukang ngekliknya.
apa guys? Gak kuat, gak kuat. Wah, ada juga yang naik ternyata. Cuy, tapi lagu pembawa berkah mas. Aduh, asli ya. Oke, yang terakhir. Bismillah dulu cuy. Wow, nice, dua. Aduh, salah lagu ternyata. Salah lagu ternyata cuy ya. Ternyata Habibi tidak menaikkan Red and Han ya. Lagunya Bang Winda ini naikin Red and Han. Aduh, salah backsound kita ya. Jadi total dari, bentar Mas Wan kecilin untuk backsoundnya. Jadi total sebelumnya itu sekitar 12.000 Draconet itu kalau kita bagikan sekitar berapa sih? Aduh Mas Wan nih kalau hitung-hitungan ini perlu kalkulator nih cuy. 12.000 anggap aja 12.000 dibagi sama 590 Draconet. Lebih kurang 23 kali Ngenhan cuma berhasil 5 kali. Di level 26 ke 27 dan juga di 27 ke 28 berhasilnya cuma 2 kali untuk di level ke 28. Buset. Serius ini apa ya, keringat dingin ini Mas Wan cuy Ngenhannya. Tapi setidaknya ada yang ke 28 2 biji ya. Aduh keringat dingin ini. Keringat dingin serius. Nah di sini untuk Ngenhan ke level 29 tingkat keberhasilan itu turun sudah menjadi 15%. Dan juga membutuhkan material Draconite-nya sebanyak 620 biji. Setara dengan kalau kita beli harga Draconite harganya 10 diamond, setara 6200 diamond per satu kali klik untuk chance 15% doang. Apakah itu worth it? Sangat tidak worth it sebenarnya. 15%. 90% aja bisa gagal. Apalagi cuma 15% doang. Satu kali lagi nih, Mas Wan disclaimer dulu. Untuk kalian yang mungkin baru Ngenhan ke plus 20 ke atas, itu batu Ngenhannya cuma bisa di item lah. Item gratitude-nya itu bisa dipilih salah satu. Yang batu kuning itu meningkatkan red Ngenhannya itu sebesar 15%. Dan batu yang warna ungu atau protection ini biar kita kalau gagal level Ngenhannya itu tidak turun. Pilih salah satu. Kalau di bawah level 20 masih bisa kita milihnya 2 biji batu. Oke, mungkin segitu aja sih untuk video konten kali ini cuy. Apakah bisa dibilang hoki? Sepertinya tidak, tapi setidaknya ada peningkatan, ada peningkatan buat CP-nya juga. Tadi kalau nggak salah ke plus 28 atau plus level 28 itu meningkatkan CP sebesar 487 kalau nggak salah ya. Apakah worth it sama hasil yang dia ini ya, antara cost atau biaya yang dikeluarkan untuk CP segitu? Sepertinya tidak cuy. Tapi kalau untuk welder ya, cara buat naikin CP-nya dari mana lagi? Udah mentok kanan. Seperti misalnya jadinya itu udah di rata kanan di level 13 semua, tinggal nunggu update gitu kan. Pet buat gacha pet itu terlalu butuh hoki yang tinggi. Dari equip SDN juga udah rata kanan, udah mentok. Ya, untuk akun-akun Weller kalau sekarang untuk menaikkan CP ya salah satunya itu dari menaikkan level aksesorisnya. Oke. Segitu aja untuk video kali ini dan bye-bye, sampai jumpa di next konten.